Om Swastiastu, teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Kembali lagi di channel Mos Bali. Kembali lagi di acara ngintip. Ngintip proses pembuatan logo dari Banjar ke Banjar. Kali ini kita akan ngintip masih di daerah Denpasar. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Yang pertama kita akan ngintip ke Denpasar Timur, yaitu Banjar Tegal Kualon. Tahun lalu, Banjar Tegal Kualon membuat logo seperti ini, betul? Ini adalah ogoh dari Banjar Tegal Kualon di tahun 2023, mewakili Denpasar Timur untuk lomba ogoh di tahun 2023. Untuk tahun ini kita akan ngintip proses pembuatan ogoh dari Banjar Tegal Kualon. Oke, teman-teman, langsung saja kita menuju Banjar Tegal Kualon. Cus. Setelah dari Banjar Tegal Kualon, kita ngintip sebentar ke Banjar Gemah. Belum terlihat tanda-tanda untuk proses pembuatan gogoh. Di sini nampak dari Seketuno Gemah Indah sedang latihan bela ganjur
mungkin untuk pengerupukan tahun ini ya, semeton. Oke, semeton, karena Banjar Gemah belum ada pembuatan ogoh-ogoh, kita kabur sebentar ke Alang Kajang. Di sini nampak Banjar Alang Kajang kayaknya membuat ogoh-ogoh dua nih, semeton. Ayo kita telusuri lebih dalam lagi, semeton. Kenapa bisa dua membuat ogoh-ogoh? Ternyata Banjar Alang Kajang ini ada dua, semeton. Alang Kajang gede dan Alang Kajang mena. Makanya Banjar ini membuat dua buah ogoh-ogoh. Thank you.
Nah, di sini ada dua gogoh, Meton. Yang bagian kiri adalah Banjar Alang Kajang Gede dan sebelah kanan Banjar Alang Kajang Mena. Untuk Banjar Alang Kajang Mena, yang ogogoh bagian atas itu akan bergerak, Meton. Posisinya akan berdiri nantinya. Bisa berdiri, bisa turun lagi. Oke, sekian dulu video kali ini, Semeton. Nantikan acara ngintip kita di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih, Semeton. Om Santi, Santi, Santi.